Jawa Timur itu keras lor. Turunan Madura itu keras lor. Sopo sih Mbak Intil, katanya Mbok Celurit Mbak Intil kari medeni ya. Gembelitil, kamu salah. Yang panas, saya nggak akan panas kalau nggak dipancing panas. Ya, saya nggak akan panas kalau nggak dipancing panas. Makanya jangan panasin aku kamu. Kalau saya orangnya adem soalnya. Kalau saya adem ya adem aja, jangan dipanas-panas. Gak usah gowo-gowo ras, engkau ruwet. Gak usah gowo-gowo daerah, engkau ruwet. Engkau leono reaksi teko masyarakat, ruwet. Jangan bawa-bawa ras, jangan bawa-bawa daerah untuk membenarkan sikapnya kamu yang arogan. Aku ya wong Jawa Timur, aku ya turunan Madura. Salah mon engkau membela provinsi nang engkau. Tak salah je, engkau kutu bangga mon engkau ria orang Madura, turunan Madura, bi engkau ria lahir Jawa Timur. Apa saya masalah aki? Mon beda saya ikut campur, cak entak terlalu viral, cak entak terlalu terkenal. Apa boleh orang bine, apa boleh orang lake, cak mes-lemes tadi orang lake, ala kau segena cari pesa sebenya ke bibine nah. Mon orang bine amat sak senyaman bu ke bila ke nah, aje mo leratin, cak seneng noro ikut campur urusan orang. Ebon kau kepi orang Madura, mon kule lihat empean neka juga orang Madura. Arah apa? Mamok-mamok bi kule empean, kule tak kenal bi empean. Mending empean ala kau segenap. Aku ya wong Jawa Timur, aku ya turunan Madura. Tapi ndak membenarkan sikap yang arogan apalagi sebagai public figure. Ha? Sopo sing kate mbok celurit, mbok putul ndase, ha? Memangnya negara iki duduk negara hukum, ha? Memangnya petik sing katene mbok ngek. Wong wani ya wani, Mbak, tapi ojo ngawur. Ndak usah membawa nama-nama daerah lek wani di depi dhewe. Gak usah bawa ras-ras segala macam lek wani di depi dhewe, Mbak. Tanggung jawab ambek omongane. Saya juga turunan Madura, saya juga orang Jawa Timur. Tapi saya ndak seneng kalau sampean bawa-bawa nama daerah. Malah sing ngono isi nambek kelakuane sampean iku. Ya opo sih Mbak. Jawa Timur itu keras lor. Turunan Madura itu keras lor. Halo sahabat fakta, Five D ketemu lagi dengan Five D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Dai Persik diperingatkan oleh sesama artis Jawa Timur. Kali ini Nita La Rosa memperingatkan Dai Persik bahwa Nita La Rosa ini juga berasal dari Jawa Timur dan bahkan turunan Madura. Kita tahu memang daerah Jawa Timur terkenal dengan wataknya yang keras, apalagi dari Madura. Sementara itu Dai Persik merupakan keturunan Madura, tetapi istilahnya Madura Pendalungan di daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember. Memang di Jember banyak sekali orang Madura dan bahkan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Madura. Sementara Nita La Rosa ini sepertinya dari Banyuwangi, katanya dia juga berdarah Madura. Nah, mungkin ada yang banyak tidak paham apa yang dikatakan oleh Nita La Rosa dan saat berseteru dengan Dai Persik ini, yuk kita terjemahkan bersama-sama bahasanya, bahasa Madura dan bahasa Jawa yang digunakan oleh Dai Persik dan juga Nita La Rosa. Jawa Timur itu keras lor, turunan Madura itu keras lor. Kalau perlu ono celure tak pateni kon, tak blendas mundul. Hati-hati yo, macem-macem kon. Menjilat atasan, gak usah takut. Salam kenal ya Pak, semangat. Jawa Timur itu keras lor, turunan Madura itu keras lor. Sopo sih Mbak Intil, sing katene mbok celurit Mbak Intil kari medeni ya.
gak usah gowo-gowo ras, engkok ruwet. Gak usah gowo-gowo daerah, engkok ruwet. Engkok lek ono reaksi teko masyarakat, ruwet. Jangan bawa-bawa ras, jangan bawa-bawa daerah untuk membenarkan sikapnya kamu yang arogan. Salah, mon engkau membela provinsi nang engkau. Tak salah je, engkau kutu bangga. Mon engkau ria orang Madura, toronan Madura, bi engkau ria lahir Jawa Timur. Apa saya masalah aki? Mon beda saya ikut campur, caan tak tero viral, caan tak tero terkenal. Apa boleh orang bine, apa boleh orang lake, je mes lemes tadi orang lake, ala kau segena cari pesa sebenya ke bibine nah. Mon orang bini amat sak senyaman bu kebela kena aje mo leratin cek seneng noro ikut campur urusan orang. Ebon kok kapi orang Madura. Mon kule lihat empean neka juga orang Madura. Ara apa? Mamok mamok bi kule empean. Kule tak kenal bi empean. Mending empean ala kok. Aku ya wong wong Jawa Timur. Aku ya turunan Madura. Tapi ndak membenarkan sikap yang arogan, apalagi sebagai public figure. Ah? Sopos nggak tembok celurit, mbok potol ndase, ha? Memangnya negara iki duduk negara hukum, ha? Memangnya petik sing katene mbok ngek. Wong wani yo wani, Mbak, tapi ojo ngawur. Ndak usah membawa nama-nama daerah, lek wani di depi dhewe. Gak usah bawa ras-ras segala macam, lek wani di depi dhewe, Mbak. Tanggung jawab ambek omongan nih. Saya juga turunan Madura, saya juga orang Jawa Timur. Tapi saya ndak seneng kalau sampean bawa-bawa nama daerah. Malah sing ngono isi nambek kelakuane sampean iku. Ya ona, mon bedo orang saya kurang ajar ya, mok bingko. Tapi mon bedo orang saya bisa menghargai orang ya tak ya mok. Nah, mon orang gila, orang neneng ya mok, orang tak neneng ya mok. Ro orang gila nama nangerte. Mon kok bener orang gila yang benar yang ngamok. Engkok ngamok bedebek tona. Gembelitil, kamu salah. Yang panas, saya nggak akan panas kalau nggak dipancing panas. Ya. Saya nggak akan panas kalau nggak dipancing panas, makanya jangan panasin aku kamu. Kalau saya orangnya adem soalnya, kalau saya adem ya adem aja, jangan dipanas-panas. Mendingan jangan urusin anaknya, kalau anaknya mau jadi sejarahnya ibunya kan lu. Ambekan mbak, awas. Napas berhenti di tengah jalan, ambekan mbak, ya Allah. Mbak, sampai nggak kalau mengelokno anaknya orang mbak. Hari sampai hati sampean ya mbak. Kalau mengelokno anaknya orang, nanti gentenan kalau netizen yang tanya asal usulnya anaknya sampean nanti nangis, gembeng, wadul. Ya Allah, sampean sendiri loh kalau nyenggol orang pakai inisial-inisial, huh? Lihat jejak digitalnya kau itu, huh? Pantes ndak? Di sini nih kita Mirjani ndak ada nyebut namanya kau, ndak ada pakai inisial namanya kau, cuma ngomongkan gaji aja sudah meradiak, berduas. Buat Mbak Nikita Mirjani ndak usah dibales ya.